Kekar dan bugar, nenek Binaragawati ini jadi idola di medsos. Usia tak seharusnya menjadi penghambat seseorang untuk beraktivitas ataupun berkarya. Meski sudah tak lagi muda, banyak orang yang masih bisa produktif, atau bahkan menjadi inspirasi untuk orang lain. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Jacira Noronha, wanita berusia 57 tahun ini belakangan menjadi idola di media sosial. Nenek tiga orang cucu ini mencuri perhatian lantaran bentuk tubuhnya yang kekar dan bugar. Tak hanya gemar berolahraga, Jacira memang seorang binaragawati dan juga pemilik pusat kebugaran. Wanita ini mengatakan jika ketertarikannya muncul sejak berusia 13 tahun, saat itu ia mengalami cedera yang membuat fungsi motorik kakinya terganggu. Namun ia justru mendatangi pusat kebugaran demi menyembuhkan kondisinya itu. Pada saat itu saya membutuhkan operasi, tapi kondisi keuangan saya tidak mengizinkan untuk mendapatkan penanganan itu. Jadi saya mendaftar ke pusat kebugaran dengan risiko saya sendiri, meskipun dokter ortopedi saya bahkan melarang berjalan melewatinya, kerannya. Setiap harinya, Jacira selalu rutin berolahraga untuk menjaga kondisinya. Ia bangun pada pukul 5 lewat 20 menit dan melakukan latihan kardio hingga pukul 5 lewat 50 menit. Sebelum berangkat mengajar ke sekolah negeri tempatnya mengajar, ia berlatih selama 50 menit. Gaya hidup dan juga kemampuan keras Jacira ini banyak menginspirasi orang-orang. Mereka menjadi termotivasi untuk berolahraga agar menjadi lebih bugar.